Hobi buat diriin tenda. Apa sayang, ada batu kah? Siang ini kita akan coba jalan-jalan ke Tentena. Shiori Beach. Shiori Beach. Kita mau ngemper di sana. Soalnya katanya ada tempat ngemper ya di sana. Ya, ada sih tempat ngemper di ini. Ini jalannya lurus. Kalau ke kiri kita balik lagi ke Ampana. Jadi kita lurus deh. Nah, kita lurus ke Shiori Beach. Di Tentena ada beberapa ya, ada beberapa spot ada sekitar yang kita datangi rencananya ya. Shiori Beach kita ngemper, sudah ngemper kita ke air terjun Salopa. Dari terjun Salopa kita ke Bada, situs megalit. Ya, kalau nggak salah ya. Bada itu ada situs megalit itu, ya. Ada rumah-rumah adat juga katanya. Ya, kita lihatlah. Besok mudah-mudahan kita bisa sampai di sana. Kita lihat dulu semenarik apa, sekeren apa. Indonesia memang keren. Datang dan nikmatilah keindahan alam Indonesia. Keluarlah rumah sedikit. Oke, sampai ketemu di Shiori Beach. Let's go, Kiandra. Jipep 2 jam. Nggak tahu nyampe nya nanti berapa jam. Oke, gas. Waduh. Oh, di Indonesia, tikungan mancanegara. Mancanegara ya? Iya. Jalan menuju Tentena. Tanya dulu. Wajib harus pakai masker. Oh iya itu, oh iya. Udah lama itu. Oke. Okay. Ya. Udah lama itu. Jadi ternyata di Shiori. Di Padan Danau Poso ini banyak Shiori, Shiori Cottage, Shiori. Apalagi tadi penginapan Shiori, langsung ada Shiori Corner, ada Shiori Beach. Terdapat informasinya yang ada kolam renangnya. Nah, ini namanya Shiori Cottage. Ya. Pengen mandi. Nanti kita mandi ya. Masih siang ini. Oh, masih siang. Tadi
kita ke Syuri, terus ini kita lihat-lihat ke Torau. Torau Cottage ya. Ada kolam renangnya. Iya, ada kolam renangnya juga sama. Kalau di sini per orangnya 25.000, anak-anak 10.000. Terus camping 50. Camping bawa tenda sendiri bayar 50.000. Bebas, itu fasilitas bebas. Fasilitas bebas. Mau maksudnya berenang. Jadi mau dipakai boleh, WC. Berenang boleh, dipakai kolam renangnya jadi enggak bayar lagi. WC udah ada. Oke, hari ini kita mau camping. Akhirnya tendanya turun juga. Ya, tetap aja masa enggak pakai tenda? Hah? Enggak pakai tenda. Tidak, saya mau beberes dapur dulu biar bisa dibawa turun dan kita masak buat makan siang. Belum masak nasi. Nah. Wow, berantakan. Oke. Okay. Smart camping lagi kita. Kalau orang mandi di sini, kalau mana anak? Ini kita di resort tapi masak. Ini enaknya di sini. Dapur pindah, dapur pindah. Untuk pertama kalinya dapur pindah dari mobil. Ada kolam renangnya. Ada 3. Apanya? Kolamnya ada 3. Iya. 1 2 3. Di Danau Poso posisi kita sekarang. Iya. Yang lebih panas lebih body dan tenda. Apa sayang, ada batu kah? Kirain kepiting, kepitingnya udah mati, enggak gitu. Apa? Patoknya? Enggak ketemu ya, waktu itu udah nambah 1. Tadinya kan di belakang tuh. Di udah teduh, baru kita dirin tenda. Sahabat suka travel Indonesia, selamat sore. Kita lagi kita camping di sini di depan Danau Poso. Camping di sini, kita lagi persiapan masa ini. Dapur kita pindah lagi. Pemandangan Danau Poso di sore hari ya. Ini fasilitas camping drone-nya lengkap, kolam berenang, gua bebas boleh pakai. Gazebo bebas juga, bagi yang mau listrik bebas. Bagi mau nyewa tenda, tendanya gini lah, bisa buat sama 10. Oke, kita akan mulai sarapan, makan sore dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suka traveling Indonesia. Aktivitas kami hari ini ditutup dengan camping di mana ya? Ini kita camping di Torau. Torau. Ya? Torau. Torau Resort.
soal resort, tapi di sini enak, ada tempat camping glampingnya di sini. Kita camping di sini. Ini tenda yang disewakan. Kita pakai tenda mini aja. Oke, sahabat Suka Traveling Indonesia, selamat malam, selamat beristirahat, sehat-sehat selalu. Jangan lupa share terus video kami ya. Bantu juga perkembangan supaya kami lebih semangat lagi buat video dan video-video-video di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di hari ke-58. Dadah.